Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya. Oke, kali ini gue bakalan bahas produk perawatan pria dari brandnya Justra. Jadi brandnya Justra ini sudah banyak sekali direview oleh para youtuber-youtuber. Salah satunya adalah channelnya Gamal, yaitu Ganteng Maksimal. Jadi teman-teman bisa cek di channelnya Gamal tentang produk dari Justra ini. Dan gue juga bakalan review produk dari Justra ini, yaitu produk perawatan kulit pria. Nah, kali ini gue sudah punya 3 produk dari brandnya Justra. Ada face wash, ada face scrub, dan juga ada detang cream. Nah, kali ini gue bakalan bahas ketiga produk tersebut. Dan gue bakalan bahas satu persatu tentang produk tersebut, dan gue akan jelasin dan gue akan review manfaat serta kegunaan dari ketiga produk tersebut, dan gue akan review satu persatu. Nah, yang pertama ada face wash, yaitu adalah sabun wajah antibakteri yang juga tanpa SLS dan juga paraben, yang memiliki kandungan bahan herbal yaitu neem. Teman-teman tahu daun neem, yaitu daun atau biasa disebut dengan daun nimba. Teman-teman bisa cek atau searching di internet tentang neem dan juga daun nimba ini, yang memiliki banyak sekali khasiatnya itu. Nah, jadi neem pada face wash Justra ini adalah untuk memiliki kandungan antibakteri untuk melawan penyebab jerawat. Jadi neem ini adalah untuk melawan bakteri penyebab jerawat. Jadi cocok banget digunain bagi teman-teman yang memiliki kulit wajah yang acne prone, atau kulit wajah yang mudah berjerawat, dan juga kulit wajah yang berminyak. Dan juga face wash ini diperkaya dengan charcoal. Ada juga kandungan charcoalnya yang mampu menyerap minyak 2 kali lebih baik daripada kulit wajah. Serta manfaat dari face wash ini adalah untuk menghilangkan dan mencegah timbulnya penyebab jerawat, dan juga kulit wajah teman-teman bisa bebas kilap seharian. Nah, bagaimana cara penggunaan dari face wash ini? Cukup mudah sekali teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus basahi dulu wajah dengan air, dan sangat disarankan air hangat. Karena kenapa air hangat? Agar pori-pori wajah teman-teman dapat terbuka. Oke, yang kedua, teman-teman tuangkan sabun dari face wash-nya ini secukupnya ke telapak tangan dan ratakan. Nah, yang ketiga, ratakan ke seluruh bagian wajah hingga leher bila perlu. Dan hindari area di sekitar mata. Dan yang keempat, bilas dengan air. Dan sangat disarankan juga dengan air yang dingin. Agar kenapa? Setelah teman-teman pakai air hangat untuk membuka pori-pori tadi, jadi ditutup juga dengan air dingin agar dapat menutup pori-pori kulit wajah teman-teman. Nah, face wash dari Justra ini dapat digunain 2 kali sehari, yaitu biasa kalau mandi pagi sama malam hari sebelum tidur. Nah, setelah face wash, gua bakalan review face scrub Ditan dari Justra ini. Nah, jadi face scrub Ditan ini tanpa SLS dan juga paraben teman-teman. Dan juga face scrub ini dapat digunakan untuk mengeksfoliasi sel-sel kulit mati teman-teman. Dikarenakan kalau teman-teman punya wajah yang kusam kayak gitu, berarti terlalu banyak sel-sel kulit mati bisa diatasi dengan face scrub dari Justra ini teman-teman. Dan juga mengembalikan warna kulit kalian yang mulai menghitam dikarenakan terkena sinar matahari. Biasanya kalau nggak pakai sunscreen atau nggak pakai sunblock itu biasanya mudah sekali terbakar kulit-kulitnya itu. Jadi face scrub ini dapat memudarkan warna kulit yang menghitam ke warna asli kulit kalian ya teman-teman. Selain itu, walnut gran yang terdapat dalam face scrub ini, Ditan ini juga bisa mengatasi jerawat, menghilangkan komedo dan wajah yang belang, hingga permasalahan kulit yang kering ya teman-teman. Oke, bagaimana cara penggunaan dari face scrub ini? Penggunaannya cukup mudah sekali teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus cuci menggunakan face wash terlebih dahulu. Jadi cuci dulu penggunaan
Sebelum memakai face scrub, teman-teman harus cuci dulu wajahnya dengan face wash-nya ini. Nah, yang kedua, basahi wajah lalu ambil face scrub-nya. Nah, ambil face scrub-nya dan pijat secara lembut. Tidak perlu menggosok terlalu keras, kayak ngamplas. Jadi tidak perlu terlalu gosoknya terlalu keras. Aduh, itu kita mencuci muka, bukan mengamplas muka di bagian wajah. Jadi mulai dari bagian wajah hingga sampai dahi ke seluruh wajah hingga leher bila perlu. Nah, yang ketiga, bersihkan secara memutar searah jarum jam selama 1-3 menit saja, teman-teman. Dan yang keempat, bilas dengan air hingga bersih. Nah, saya punya saran buat teman-teman untuk gunain face scrub ini. Bagi kalian yang punya kulit sensitif, itu 1-2 kali seminggu saja, teman-teman. Gak usah lebih dari itu, takutnya bagaimana-bagaimana nantinya. Untuk kulit normal dan juga berminyak, teman-teman bisa gunain 2-3 kali seminggu. Oke, selanjutnya kita bakalan review Ditan Cream dari Yustra juga, teman-teman. Nah, buat kalian yang banyak beraktivitas di luar ruangan atau sering panas-panasan, pas naik motor, beraktivitas di luar, naik kereta atau naik sepeda, olahraga dan lain-lain, atau kerja lapangan kayak gitu. Nah, jangan sampai mengorbankan kulit kalian jadi belang dan kering, teman-teman. Bahkan sampai gosong karena terpapar sinar matahari. Nah, Ditan Cream hadir untuk mengembalikan warna kulit kalian yang mulai menghitam karena terkena sinar matahari dan polusi ke warna asli kulit kalian, teman-teman. Jadi krim ini keras banget. Jadi krim ini sangat direkomendasiin bagi kalian yang sering menghabiskan waktu untuk beraktivitas di luar ruangan. Nah, kayak gini krimnya. Waduh, berjatuh nih. Nah, kayak gini krimnya, teman-teman. Baunya juga kayak body lotion, kayak gitulah, teman-teman. Nah, bagaimana cara penggunaan dari krim Ditan ini, dari produk Yustra ini? Sangat mudah sekali, teman-teman. Yang pertama, cuci wajah, teman-teman. Yang kedua, ambil krim seukuran koin. Dan yang ketiga, ratakan ke wajah sampai leher jika perlu. Dan dapat digunain 1 kali sehari pada malam hari saja atau sebelum tidur, kayak gitu, teman-teman. Nah, itulah review dari ketiga produk dari Yustra. Ada face wash, face scrub, dan juga Ditan Cream. Sudah saya jelaskan bagaimana cara kegunaannya dan juga manfaat dari ketiga produk ini. Jadi teman-teman yang memiliki permasalahan kulit bisa diatasi dengan produknya Yustra ini, teman-teman. Nah, produk ini teman-teman bisa beli di Instagramnya @gamal.men. Jadi Instagramnya @gamal.men. Teman-teman bisa cari di Instagram, yaitu adalah @gamal.men. Menyediakan penjualan dari face wash Yustra ini, teman-teman. Oke, sekian dulu review dari perawatan pria dari brandnya Yustra. Terima kasih sudah nonton video saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.